Syedul Allun, persediaan batu giok di Kabupaten Nagan Raya sejauh ini masih cukup melimpah. Bupati Nagan Raya M. Jamin Idham bersama rombongan meninjau langsung lokasi pengambilan batu di kawasan pegunungan Beutong. Pengecekan ke lokasi ini sekaligus untuk memastikan ketersediaan bahan baku untuk penyelesaian bangunan Masjid Giok yang saat ini dalam tahap pengerjaan. Proses pengambilan batu alam ini bahkan dilakukan dengan mesin khusus, dan nantinya Sidrolon setelah melalui proses pengolahan dasar, batu alam ini akan digunakan pada lantai dan dinding Masjid Giok Nagan Raya. Sudah jelas kita akan lakukan pemasangan lantai, habis itu dinding, dan mungkin ya di tangga-tangga kita akan... Dari Suka Makmue, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.